Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, merespon adanya amicus curiae yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Otto, definisi amicus curiae adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak di luar perkara. Sementara Megawati merupakan pihak yang ada di dalam perkara. Amicus curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terlibat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau pemain saya tidak tahu apa-apa, dia kan bukan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebagai harus kurang. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau pemain dari kampus yang tidak partisan, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami pertanyaan seperti itu.